Kali ini kita akan melawan semua bos di game bully, bahkan mini bossnya juga ya. So, gak usah berlama-lama deh, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, kita akan melawan bos pertama, yaitu Russell, atau yang dikenal sebagai Hulk sekolahan. Russell! Gila, badannya gede banget. Waduh, kita akan melawan si Russell, teman-teman ya. Okay. Lawan dia kalian pakai katapel aja, guys. Katapel. Oke. Okay. Karena dia itu ada jurus barbar ya. Jadi banteng. Ya, okay, hati-hati. Hati-hati. Hop. Sini lo, ayo. Sini ayo Russell. Aku enggak takut sama Russell. Ayo Hulk, serang aku Hulk. Enggak kena. Aduh. Fuck. Maju Russell. Ayo jadi banteng lagi. Hop. Oke, di counter sama dia. Sini. Awas dikejar, guys. Kalau kena di pitting kita. Coba gua kan. Oh, enggak. Gua terlalu barbar. Lo kok jadi cupu rasanya. Wah, gila. Di choke slam. Rasain kamu Russell. Ku selengkat. Ah, tenang bijinya. Kita sudah mengalahkan Russell, guys. Oke, teman-teman, di sini kita akan melawan bos yang paling muda di game bully, yaitu Krapula Maxima atau yang dikenal sebagai tumbuhan kematian, coy ya. Udah tinggal tembak aja. Lo kok nggak mati? Dari sini mungkin. Lo. Tidak berkurang darahnya. What the heck, man? Ini seharusnya menjadi bos yang termudah. Ah, itu berkurang. Ah, harus dari deket, teman-teman ya. Jadi ini adalah bos yang tadi gue bilang paling mudah karena dia nggak bergerak. Tidak memberikan perlawanan, kita tembak sampai mati, teman-teman. Tumbuhan yang malang dan menyedihkan. Kita akan melawan ketua dari The Preps atau anak orang-orang kaya, yaitu Derby ya. Jadi ini main banci, teman-teman. Dia manggil teman, kita bantai dulu temennya. Sini loh. Waduh, royokan, guys. Kabur-kabur dulu ya temennya. Minggir loh. Aduh. Sabar. Mampus. Ngapain lo gitu-gitu, ah? Ngapain nginder-nginder? Easy banget nih, bos. Pukul biasa aja, cuy. Lih, kepalanya sampe kebalik, guys. Serem banget. Ejek. Masuk ke? Oh, dia dasar orang kaya. Terus lengket, cuy. Enak. Oke, teman-teman, di sini kita akan melawan anak buahnya dari geng apa namanya, The Grease ya. Namanya dia Norton, si manusia palu atau Terizla. Oke. Let's go, guys. Ini kita ngelawannya jangan di jarak dekat, guys ya. Mati kalian. Pakai dinamit aja nih. Ini loh, ha? Gila, gua kena ledakan sendiri. Ini loh. Habis lagi. Pakai ini aja nih, roket. Udah sangat mudah, guys ya. Oke, guys, kita akan melawan Johnny Vincent atau yang dikenal sebagai ketua dari geng Griggs ya, atau yang juga dikenal sebagai ketua dari geng motor di kalangan anak rental. Oke, dia ini punya pasukan ya, pasukan, dan dia pasukannya akan menembakkan kita. Jadi kita bunuh dulu pasukannya pakai katapel kita. Aduh, kita bunuh-bunuhin pakai katapel kita. Mampus. Nah, kalian mau tembak Johnny-nya juga bisa, tapi gue akan memutuskan untuk membunuh pasukannya dulu sampai benar-benar rata. Ah, gimana? Oke, si Pit bakal bantuin kita di sini, guys. Kita pancing Johnny-nya di sini. Ambil kita cicil lah. Sini lo. Sini. Sini. Ayo kita bunuh dia. Gampang banget. Dia tidak memberikan perlawanan. Aduh, memberikan perlawanan juga.
Gampang banget. Gampang dia, guys. Kita ejek, ayo. Aduh, diapain tuh gua? Sini lo. Tendang bijinya. Oke, kita sudah mengalahkan Johnny Vincent, ketua dari The Greeks. Aku yang berkuasa sekarang, kata Jimmy. Sekarang kita akan mengalahkan Ernest, ketua dari geng nerds, dimana awal-awal tuh kita bantuin dia dan dia meminta bantuan kita untuk menjadi ketua OSIS, tapi sekarang dia berkhianat, guys, ya. Dan ini bakal menjadi pertarungan yang sangat mudah, guys. Jadi gue tunjukin caranya nih. Oke, dia akan menggunakan machine gun buatan anak-anak cupu, ya. Kita mumpet aja sih ini. Anak-anak. Gue ngemper sini aja nih, guys. Tuh, tembak-tembak gitu-gituan ya. Oke, satu udah hancur. Hop. Hop. Eh, kok kena? Hop. Lulu, mundur lagi dikit. Lulu. Nah, tunggu dia nembak. Aduh, kena. Udahlah, bar-bar aja lah. Oh, shit, man. Kayaknya gue harus keker gini deh. Nah. Tuh, harus dikeker rupanya ya. Hahaha, jatuh kamu ya. Ada beberapa fase di sini. Kita main keker gini aja. Wah, sekarang dia lempar apa tuh? Granat, dia lempar granat sekarang. Oh, hati-hati. Satu hancur. Wait, gak nyampe granatnya, kocak. Woi, gue di sini. Tembak yang benar. Dia kabur lagi. Sekarang dia mau pakai senjata apa lagi? Hah? Oh, gue tahu. Dia punya senjata roket ya. Ada roket tuh. Roketnya nanti itu kita ambil, teman-teman. Waduh, ngumpet-ngumpet, sakit juga, guys. Sakit, darah gue udah kuning. Mati kau, dasar anak-anak cupu. Oke, kita sudah mengalahkan kalangan nerds. Oke, guys, sekarang kita akan melawan maskot dari Bullsword Academy yang dibangga-banggakan dan diidam-idamkan oleh para geng The Jocks, ya, yaitu Banteng Iblis Merah. Dan dia sangat muda, teman-teman. Ini loh, aduh, disuruh gue pakai tanduknya, hati-hati. Kita gak usah ngambil darah lah, pasti menang. Aduh, disuruh. Oke, dia kabur, kita pakai katapel kita. Os, mampus lo. Aduh, apaan tuh? Dapet apaan gua? Waduh, dapat rahasia, guys. Gue selengkat loh. Awas, diseruduk. Oke, dia mau maju, kita langsung ke tapel, teman-teman. Boom. Boom. Hahaha, kamu cupu. Ayo maju. Mainnya nyerudukan mulu. Mau ngapain nyeruduk gua? Kita edek. Kita edek, kita ejek. Ejek. Nah. Cukubut dah. Woi, mau kemana? Jatuh sendiri. Dan kita akan mendapatkan kostumnya. Kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah yang selama ini mengerjai mereka di balik kostum maskot mereka, yaitu Banteng Merah Iblis. Oke, ini bakal menjadi pertarungan yang mudah juga. Ikuti aku ya. Alright, oke, ambil bolanya, sambit, seperti itu terus ya. Saat dia melempar bola, bolanya itu sudah diperlengkapi dengan bom. Jadi tinggal kita ambil, sambil lari gini, sambit. Mati satu sampai mati semua. Ted itu adalah yang melempar-lempar ya, dia adalah kaptennya, bos dari mereka. Mati dua, ayo lempar bolanya, nih, bukan. Ayo cepat lempar, kalau kalian maju, kalian bakal digebuk, guys. Uset, dia disugilah dilempar gua. Panjai dua kali, boy. Waduh, udah. Gila. Oke. Ronde 2 di mana mereka akan mengirim satu pasukan untuk menyerang kita, tapi kita hiraukan saja.
karena tidak ada gunanya membunuh dia. Kita tetap fokus kepada bolanya, teman-teman, dan kita sambit. 2, 1. Aduh, kok enggak mati? Biasanya tuh one hit kill gitu. Oke, fokus up. Lempar. Oke, mati lagi. Hop. Lempar. Hop. Oke, oh yang di depan yang kuat, yang hitam yang kuat ya. Yang di belakang itu satu kali lempar pakai bola bom, mati langsung. Jangan terlalu lama megang bolanya, ntar kita yang kena bom. Emang mereka tuh rada bego, guys. Udah tahu bolanya dipasang bom gitu, bolanya mengandung bom, tapi dilempar terus ya. Dan ini ronde 3 menjadi 2 pasukannya, tetap aja gampang cuy. Tinggal kabur-kaburan aja kayak gini. EZ banget tuh. Yang satu kecapean. Ampus kau. Lululul. Begitu. Ayo lempar buruan bolanya. Ini. Jauh banget lagi lemparnya. Bisa enggak lempar sejauh ini? Bisa dong. Oke, satu lagi. Oke, mati semua pasukannya si Ted ya. Sekarang kita akan mengejar Ted. Itu dia. Ini kau. Ini ayo. Kita selengkat aja deh. Atau gua apain enaknya? Gua selengkat ya, ayo selengkat, selengkat. Cupu banget anjay, kagak ada darahnya. Aku tendang terus lo ya. Kita sudah mengalahkan semua geng sekolah. Kita sudah menjadi pemimpin dari semua suku dan geng nerds, jocks, preps, Greece. Kita menjadi anak paling keren dan populer di sekolahan. Siapa dari kalian yang sudah menjadi anak populer di sekolah gitu ya? Tapi belum berakhir begitu saja karena masih ada bos lain yang harus kita hadapi. Alright, teman-teman, kita akan melawan ketua dari geng Townies yaitu Edgar. Dan dia, wah dia pakai pipa teman-teman. Oh tidak, tidak. Syukur kita ada perisai. Tangkis. Tidak, ayo maju. Ayo, gak bisa. Tidak, aduh. Capek dia. Waduh gila curang banget ya pakai pipa guys. Sini loh. Aduh dia. Ini ada angin-angin gak bisa lewat. Oke sudah bisa lewat. Kejar dia. Kita harus kejar dia guys. Waduh dia pakai pipa lagi. Kita sekarang di kandang kurungan ya. Oh shit man, not good, not good. Pakai pipa juga. Ajakin Baywan, ayo. Ayo. Loh. Tangkis. Kok gampang banget. Gue ejek. Gue jewer kuping lo ya, dasar anak nakal. Lo kesandung. Alright, kita sudah mengalahkan Edgar. Oke, guys, ini dia bos terakhir dari game Bully. Gary si pengkhianat ya. Gue harus sangat serius lawan dia cuy. Dasar orang gila kamu Gary ya. Sakit jiwa nih anak guys. Psikopat. And he still likes me. You're such a loser. Well, at least my mom doesn't make her living on her back. You're dead. Oke, ini dia. Bos terakhir game Bully Gary. Gua pakai combo. Oh, tendangan gua mampukan. Bangun lo ya, pengkhianat. Cupu banget lo, lemah lo ya biasanya seperti ular lo. Waduh. Mampus kau. Ini lo ya. Pecahin bijinya. Pecahin. Gak kena lo. Hebat lo. Kungfu. Waduh, jatuh lagi dah. Kita di sini enggak bisa pakai senjata, teman-teman ya. Makan tuh. Bangun. Bangun ya. Bangun. Bangun. Gue selengkat lo ya. Bangun lagi lo. Pecah biji lo. Dan kita sudah menamatkan game Bully ya, karena kita sudah mengalahkan bos terakhirnya si Gary. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Until I'll see you on the next videos. Brando Winda, signing out, bye-bye!